Sebelumnya pada pagi hari ini kita sangat bersyukur sekali karena pagi hari ini kita bisa meresmikan Rumah Sakit Jaya Medica yang letaknya di Jalan Kelut nomor 5 ini. Sejarah Rumah Sakit Jaya Medica ini dulunya diawali oleh klinik rawat jalan di mana itu dimiliki oleh stakeholder lain. Dalam perjalanan kita take over, kita jadikan klinik rawat inap, dan saat ini kita tingkatkan jadi rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Jaya Medica ini. Rumah Sakit Jaya Medica ini tentunya sudah dilengkapi oleh dokter-dokter yang sudah mumpuni di bidangnya, yaitu dokter penyakit dalam, spesialis bedah, dokter kandungan, juga dokter spesialis anak, itu sudah lengkap semua, dan tentunya juga ditunjang dengan alat penunjang medis lainnya yang canggih dan terkini. Selama ini animo warga masyarakat gimana terhadap keberadaan Jaya Medica? Animo warga masyarakat itu? Animo masyarakat sangat tinggi sekali, bahkan kemarin waktu kita lomba mancing, animonya juga sangat tinggi, demikian juga penerimaan masyarakat sini terkait keberadaan Rumah Sakit Jaya Medica ini juga sangat tinggi sekali. Dukungan pemerintah seperti apa, Kabupaten Malang, dukungannya? Dukungan pemerintah tentunya sangat besar dan mendukung adanya Rumah Sakit Jaya Medica ini. Rumah Sakit Jaya Medica beralamatkan di Jalan Kelut nomor 5 Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, sebelah barat Pasar Pal, Kabupaten Malang. Rumah Sakit Jaya Medica mempunyai visi rumah sakit yang berkualitas dan menjadi pilihan utama masyarakat, dan misi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya bagi masyarakat Kabupaten Malang dan sekitarnya, melayani dengan ramah, cepat, tepat, dan profesional, serta memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu berorientasi pada keselamatan pasien. Rumah Sakit Jaya Medica ditunjang dengan berbagai jenis fasilitas pelayanan, di antaranya ambulans 24 jam, berbagai fasilitas penunjang medis, rawat jalan, rawat inap, serta jadwal poli spesialis.
Kegiatan Grand Opening Rumah Sakit Cahaya Medica ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama Valentin Riniati SST MMKes, Komisaris Dr. Dr. Sutrisno, Perwakilan Muspika Kecamatan Pagelaran, para dokter, bidan, perawat, pihak Desa Sidorejo Pagelaran, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta warga masyarakat sekitar. Rumah Sakit Cahaya Medica berada di bawah naungan PT Pagelaran Cahaya Semebiar Abadi, berdiri dengan tujuan utama untuk membantu program pemerintah, yaitu pemerataan sarana kesehatan, khususnya di Kabupaten Malang, dan bisa menjadi solusi masyarakat setempat dalam memperoleh fasilitas kesehatan. Dan Rumah Sakit Cahaya Medica akan selalu meningkatkan mutu guna meningkatkan pelayanan yang optimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Rumah Sakit Cahaya Medica Pagelaran Kabupaten Malang. Yang kami hormati Bapak Camat Pagelaran, yang kami hormati Kapolsek Pagelaran, yang kami hormati dan Ramil Pagelaran, yang kami hormati Kepala Desa Sidorejo, yang kami hormati Ketua PPNI Kabupaten Malang, yang kami hormati Ketua IBI Kabupaten Malang, yang terhormat Bapak Punjul Santoso, yang terhormat Bapak Mustafa, yang terhormat Bapak Haji Mudrofir, yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Cahaya Medica Ibu Valentin Reniati SST MMKes, yang kami hormati Komisaris Rumah Sakit Cahaya Medica Bapak Dr. Dr. Sutrisno SPOG, yang kami hormati Bapak Kriswanto SSSHMH, yang kami hormati Ibu Dr. Lisa Andriani, dan yang kami banggakan segenap dokter dan karyawan Rumah Sakit Cahaya Medica dan seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Bapak dan Ibu, mohon izin perkenalkan, nama saya Reza. Merupakan suatu kehormatan bagi saya karena bisa menjadi bagian dalam acara yang luar biasa yang diselenggarakan di hari ini, sekaligus bisa memandu dan juga menemani Bapak dan Ibu semuanya di seluruh rangkaian acara hingga selesai nanti. Untuk itu mohon izin Bapak dan Ibu, saya akan membuka acara ini dengan pantun. Mohon izin Bu Fal, Dr. Sutris, nanti mohon berkenan Bapak dan Ibu dijawab dengan cakep itu ya, Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Jalan-jalan ke Kabupaten Malang.
Ke sendang biru banyak ikan berjejeran. Sungguh hati kami sangat riang bukan kepalang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di acara Grand Opening Rumah Sakit Cahya Medika Pagelaran. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Rekan-rekan dari Ibu Valentin ya, merupakan sahabat-sahabat kebanggaan ibu-ibu bidan, mana suaranya? Waduh, luar biasa. Semangat yang sebelah sini juga ada? Para ibu bidan hadir ya, luar biasa. Dari senyumnya kelihatan ya. Waduh, ini ibu bidan yang teladan, luar biasa sekali. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, Rumah Sakit Cahya Medika memang tidak serta-merta berdiri begitu saja. Ada cerita menarik di balik berdirinya rumah sakit ini, berawal dari sebuah klinik rawat jalan yang dimiliki oleh stakeholder lain, dan dalam perjalanannya, klinik tersebut akhirnya di take over dan ditingkatkan menjadi klinik rawat inap. Namun, dalam perjalanannya, perkembangan klinik tidak berhenti sampai di situ saja, Bapak dan Ibu, karena ada sosok seorang perempuan yang mempunyai mimpi yang besar dan tentunya punya nyali. Sehingga klinik rawat inap tadi bisa berkembang seperti sekarang menjadi Rumah Sakit Cahya Medika. Untuk itu Bapak dan Ibu, boleh selanjutnya kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk sambutan yang luar biasa yang akan disampaikan oleh sosok perempuan yang luar biasa pula. Beliau sekaligus Direktur Utama Rumah Sakit Cahya Medika. Boleh kita berikan sambutan untuk Ibu Valentin Riniati, SSP. Acara Grand Opening ini diawali dengan sambutan Direktur Utama Rumah Sakit Cahya Medika, Valentin Riniati, SST, MMKes. Dalam sambutannya, menjelaskan sejarah Rumah Sakit Cahya Medika. Berawal dari klinik rawat jalan, namun kemudian ditingkatkan menjadi klinik rawat inap. Dan berterima kasih atas dukungan banyak pihak, akhirnya klinik rawat inap berkembang seperti sekarang sehingga bisa menjadi rumah sakit. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran. Yang kami hormati Bapak Mustofa, Bapak Yasin Gopir, para dokter dan teman-teman bidan semuanya dan seluruh undangan yang berbahagia. Puji syukur, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu untuk menghadiri acara yang kami selenggarakan pada hari ini. Peresmian Rumah Sakit Cahya Medika pada bagian ini merupakan upaya dalam bantu program pemerintah yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan juga membantu pemerataan sarana fasilitas kesehatan khususnya di Kabupaten Malang. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga kehadiran Rumah Sakit Cahya Medika ini menjadi solusi terdekat dan tercepat bagi masyarakat Kabupaten Malang, secara khusus masyarakat Malang Selatan dalam memperoleh pelayanan di bidang kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan serta penambahan-penambahan sarana-prasarana yang diperlukan dalam upaya mencapai pelayanan yang optimal. Kiranya cukup sekian sambutan dari saya, karena waktu juga sudah siang, masih banyak acara yang harus dilanjutkan. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa kesempurnaan itu adalah milik Tuhan, kekurangan dan kekilapan selalu ada pada kita manusia. Oleh karena itu, bila mana nanti dalam rangkaian acara ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mewakili keluarga besar Rumah Sakit Cahya Medika, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan.
Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin, seperti yang disampaikan oleh Ibu Alan Gemeniati, bahwa hadirnya Rumah Sakit Cahaya Medika di sini ingin memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat Kecamatan Pagelaran dan sekitarnya, dan tentunya bagi masyarakat Kabupaten Malang seluruhnya. Untuk itu, dalam pelayanannya, Rumah Sakit Cahaya Medika berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat, dan profesional, tentunya dengan ditunjang dengan alat penunjang medis yang canggih, lengkap, dan terkini. Untuk itu selanjutnya kita akan simak bersama presentasi fasilitas dan layanan produk unggulan Rumah Sakit Cahaya Medika yang akan disampaikan oleh... Memasuki acara selanjutnya, pemaparan sejarah singkat serta berbagai fasilitas kesehatan dan layanan yang ada di Rumah Sakit Cahaya Medika oleh Dr. Gigi Ragil Maulana. Dalam paparannya menjelaskan perjalanan awal sejarah Rumah Sakit Cahaya Medika yang saat ini menjadi pilihan masyarakat sekitar agar bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karyawan di Rumah Sakit Cahaya Medika Pagelaran beserta seluruh undangan yang telah hadir, Bapak Ibu, terima kasih banyak telah berkenan untuk meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk hadir di acara Grand Opening Rumah Sakit Cahaya Medika Pagelaran. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu semua. Perkenalkan sebelumnya, saya Ragil Maulana, saya adalah dokter gigi di Rumah Sakit Cahaya Medika Pagelaran ini dan diberi amanah untuk memaparkan, untuk mengenalkan lebih jauh terkait dengan Rumah Sakit Cahaya Medika Pagelaran ini kepada Bapak Ibu. Karena kalau misalnya saya boleh cerita sedikit, rumah sakit ini memang dibangun, marwahnya adalah, semangatnya adalah untuk memberi kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar, khususnya di wilayah Malang Selatan. Kami tahu betul bahwa fasilitas kesehatan di wilayah Malang Selatan setingkat rumah sakit ini masih belum banyak. Jadi kami hadir di sini sebagai salah satu opsi agar masyarakat sekitar dapat mendapatkan akses pelayanan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena tidak jauh, karena rumah sakit adalah kepanjang tanganan dari pemerintah pusat, khususnya di bagian kesehatan. Kami adalah kepanjang tanganan dari Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapat pelayanan, mendapatkan akses pelayanan kesehatan khususnya yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Milestone-nya terlebih dahulu, sejarah, karena jas merah ya Bapak Ibu, jangan lupa, jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Kalau saya cerita, boleh cerita bahwa Rumah Sakit Cahaya Medika Pagelaran ini diawali dulunya itu adalah kawasan pabrik gula. Mungkin Bapak Ibu semua di sini yang domisilinya di sekitar sini mungkin tahu betul bahwa ini adalah kawasan pabrik gula. Itu sebabnya kalau misalnya nanti Bapak Ibu melihat staf karyawan di RS Cahaya Medika ini, itu manis-manis seperti gula, kurang lebihnya seperti itu. Okay. Setelah pabrik gula, seiring waktu pada tahun 2015 dimulai perjalanannya, mulai dari klinik rawat jalan, kemudian pada tahun 2019 klinik rawat jalan tersebut diakuisisi atau diambil alih oleh pemilik rumah sakit saat ini dan diubah dari sebelumnya klinik rawat jalan menjadi klinik rawat inap. Kemudian dibukalah pada tahun 2019 menjadi klinik rawat inap Cahaya Medika. Selanjutnya, karena kami ingin memberi bermanfaatan lebih luas, akhirnya kami berkomitmen untuk klinik rawat inap ini harus menjadi rumah sakit agar punya fasilitas yang jauh lebih lengkap daripada klinik. Kami berhasil meletakkan batu pertama bahwa kami berkomitmen, kami ingin memiliki rumah sakit yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kemudian 3 tahun setelahnya, alhamdulillah, izin operasional rumah sakit keluar dari dinas terkait. Setelah 3 tahun pembangunan, setelah 3 tahun pengurusan administrasi, akhirnya izin operasional keluar dan kami pun secara resmi diperbolehkan untuk beroperasi sebagai rumah sakit di bawah naungan Rumah Sakit Cahaya Medika Pagelaran. Dan alhamdulillahnya pada hari ini, tanggal 3 Maret 2024, kami telah
melaksanakan pembukaan atau grand opening. Saya mau cerita sedikit, saya ingin cerita sedikit terkait dengan nama dari Cahaya Medica. Kalau Medica, dinamakan medis atau Medica. Nah, untuk cahaya ini sendiri, ini ceritanya cukup panjang. Kalau misalnya saya ngobrol dengan Ibu Valentin ini, bahwa cahaya ini memiliki filosofi yang sangat panjang dan sangat dalam. Cahaya ini dimaknai sebagai sinar terang. Yang mana sinar terang ini itu adalah energi yang positif untuk menuju perjalanan cahaya yang baru. Dan seperti halnya kecepatan cahaya yang sangat cepat ya Bapak Ibu, kami ingin memberikan pelayanan yang cepat, dan bukan hanya cepat saja, pelayanan yang ramah, pelayanan yang tepat, dan juga pelayanan yang profesional. Itu arti dari nama Cahaya Medica. Rumah sakit ini dinaungi oleh PT Pagelaran Cahaya Samudiar Abadi, dan dimiliki oleh Ibu Valentin Riniati, yang memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 50 tempat tidur tersebar di rawat inap, IGD, dan ruangan-ruangan atau unit-unit yang lainnya. Rumah sakit ini dipimpin oleh seorang direktur, yaitu Dr. Aldila Hakun Pramuse, dan beralamat di Jalan Teluk 5, Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Itu kenapa menuju ke arah Kecamatan Gedangan, dan tepatnya rumah sakit ini berada di sebelah baratnya Pasar Pal. Jadi memang rumah sakit ini dibangun di wilayah yang cukup padat penduduk, dengan harapannya dapat memberikan pelayanan yang seluas-luasnya, khususnya di bidang kesehatan bagi masyarakat sekitar. Bahwa misi kami seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, kami ingin memberikan pelayanan yang bukan hanya cepat, tapi ramah, tepat, dan juga profesional. Seperti halnya dengan moto atau semangat rumah sakit ini, yaitu melayani dengan sepenuh hati. Dan untuk menunjang melayani sepenuh hati tersebut, untuk menunjang rasa semangat tersebut, kami jenis pelayanan yang ada di rumah sakit Cahaya Medica sebagai garda terdepan, yaitu adalah instalasi gawat darurat, di mana instalasi gawat darurat ini berfungsi sebagai instalasi di mana buka jam buka dari instalasi gawat darurat ini adalah 24 jam selama 7 hari dalam seminggu. Jadi memang tidak pernah tutup, sama seperti halnya IGD-IGD yang lain. IGD ini, IGD di rumah sakit kami juga tentu memiliki peralatan dan obat emergensi yang sangat lengkap, dan memiliki tenaga medis yang sangat kompeten di bidangnya. Selanjutnya, pelayanan yang kedua, kami memiliki poliklinik atau rawat jalan. Kami memiliki 6 poli. Yang pertama ada poli umum, kemudian ada poli kebidanan dan kandungan. Nah, ini poli yang sangat digemari oleh masyarakat Desa Sidorejo, poli kebidanan dan kandungan. Itu mengapa kami memfasilitasi diri kami sendiri dengan memiliki 5 dokter spesialis obstetri dan ginekologi, atau 5 dokter spesialis kandungan. Kemudian selanjutnya ada poli anak, kami memiliki 2 dokter spesialis anak. Kemudian selanjutnya ada poli penyakit dalam, kami memiliki 2 dokter spesialis penyakit dalam. Selanjutnya ada poli bedah, kami memiliki 1 dokter spesialis bedah. Dan ada poli gigi, saya sendiri sebagai penanggung jawab dari poli gigi. Selanjutnya, selain rawat jalan juga ada rawat inap. Kami memiliki 4 kelas di rawat inap, yang kami menamakan ruangan-ruangan tersebut berdasarkan nama warna. Yang pertama ada kelas VIP dengan ruangan pink. Kami memiliki 4 tempat tidur dengan fasilitas yang sangat lengkap, yang sangat paripurna. Tujuannya hanya satu, agar pasien nyaman, agar pasien pulang dalam keadaan yang sehat, bukan secara fisik, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Kemudian ada kelas 1 atau kami namakan ruang Tosca dengan jumlah 3 tempat tidur dengan fasilitas yang tidak kalah lengkap dengan kelas VIP. Kemudian kelas rawat inap yang selanjutnya adalah kelas 2, itu adalah ruang Orange, dengan kami memiliki 6 tempat tidur. Dan yang kelas terakhir adalah kelas 3 atau ruang kuning dengan jumlah sebanyak 21 tempat tidur. Dan kelas 3 atau ruang kuning ini telah kami standarkan berdasarkan standar KRIS atau kelas rawat inap standar. Selanjutnya, pelayanan yang ada pada Rumah Sakit Cahaya Medica Pagelaran ini adalah ruang OK istilahnya, atau kamar operasi.
di mana kamar operasi ini terdiri dari ruang persiapan atau pre-operation, kemudian ada ruang bedah minor, ruang bedah umum, kemudian ada ruang recovery, ruang transfer, dan ruang sterilisasi, jadi sarana prasarana. Di mana ini adalah merupakan layanan terintegrasi atau layanan menjadi satu, baik itu dari IGD-nya maupun dari VK-nya, baik itu dari IGD-nya maupun dari kamar bersalinnya. Yang mana IGD VK ini ditangani langsung oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan dibantu oleh bidan jaga yang juga berkompeten dan terampil di bidangnya. Kamar bersalin dari Rumah Sakit Cahaya Medika ini melayani beberapa jenis persalinan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah persalinan normal, kemudian ada SC atau sesar biasanya, mengenal. Kemudian ada vakum forceps. Pelayanan selanjutnya adalah ICU, di mana ICU ini adalah perawatan yang berfungsi untuk pasien-pasien yang membutuhkan perawatan intensif atau membutuhkan perawatan-perawatan yang harus dijaga ketat oleh tenaga medisnya. Nah, kami juga di ICU dilengkapi oleh sarana-prasarana yang lengkap, termasuk ventilator. Pelayanan selanjutnya adalah HCU. Jadi apabila ada pasien yang perlu perawatan atau perlu pengawasan ketat, namun pasiennya ini sudah lebih baik, tentu akan kami turunkan dari ICU ke HCU. Jadi sarana-prasarana di sini sudah sangat mumpuni, sudah sangat siap untuk melayani masyarakat sekitar. Kemudian pelayanan selanjutnya adalah NICU atau Neonatal ICU. Jadi ini adalah ruangan intensif untuk bayi yang baru lahir. Alhamdulillahnya NICU ini menjadi salah satu yang kami unggulkan. Mengapa? Karena kalau saya tidak salah di Malang Selatan, di rumah sakit di Malang Selatan yang punya NICU itu cuma Rumah Sakit Cahaya Medika Pagelaran. Dan kami juga sudah merawat banyak pasien yang mungkin pasien-pasien atau bayi-bayi yang membutuhkan perawatan intensif, kami rawat di NICU kami. Ini adalah alat dari NICU kami yang sangat lengkap. Ada inkubator, infant warmer, fototerapi, ventilator, CPAP, dan juga neopump. Kemudian pelayanan selanjutnya adalah ruang isolasi, Bapak Ibu. Di mana ruang isolasi ini merupakan ruang yang didesain khusus untuk menangani pasien-pasien yang memiliki penyakit infeksi. Jadi tidak dicampurkan dengan pasien-pasien dari yang lain agar tidak tertular, seperti itu. Untuk ruang isolasi ini kami memiliki 5 tempat tidur. Selanjutnya untuk menunjang pelayanan medis itu tadi yang telah saya sebutkan sebelumnya, kami juga dilengkapi oleh unit-unit penunjang medis. Mulai yang pertama adalah instalasi farmasi, di mana farmasi ini bertugas atau berkewajiban untuk menerima, mengelola, mendistribusikan pelayanan kebutuhan obat di lingkungan rumah sakit. Kemudian penunjang medis yang kedua adalah laboratorium. Kami memiliki alat atau sarana-prasarana yang sangat lengkap di laboratorium ini, di mana laboratorium ini berfungsi untuk menunjang operasional dari rumah sakit untuk menegakkan diagnosa. Jadi membantu dokter untuk membantu tenaga medis untuk menegakkan diagnosa agar rencana perawatan yang kami buat itu dapat sesuai dengan keadaan pasien yang ada. Kemudian layanan penunjang medis selanjutnya adalah radiologi. Sama seperti halnya laboratorium, radiologi ini berfungsi untuk menunjang, untuk membantu dokter atau tenaga medis untuk menegakkan diagnosa yang pada akhirnya dapat menentukan rencana perawatan sesuai dengan kondisi pasien yang ada. Dan yang terakhir adalah kami memiliki ambulans, di mana ambulans ini beroperasi selama 24 jam berfungsi untuk antar jemput pasien, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya apabila ada Bapak Ibu yang berdomisili dekat sini dan membutuhkan ambulans, monggo datang ke Rumah Sakit Cahaya Medika, karena ambulans kami beroperasi selama 24 jam 7 hari seminggu, jadi nggak pernah istirahat. Baik, sudah pada penghujung penjelasan saya. Setelah ini akan diputar video mengenai NICU. Nanti Bapak Ibu akan lebih kenal lagi mengenai alat dan juga SDM-SDM yang ada di unit NICU atau Neonatal ICU tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Harapannya pada akhirnya
Rumah Sakit Cahaya Medika ingin memberi bermanfaatan yang jauh lebih luas, khususnya di bidang kesehatan, terlebih lagi di untuk masyarakat wilayah Malang Selatan. Saya akhiri, terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk RS Cahaya Medika yang bisa digunakan untuk pastinya membantu Bapak dan Ibu dalam menangani pasien. Nantinya tidak hanya menyaksikan dari video saja, tapi nanti akan kami ajak untuk langsung room visit ya ke seluruh area layanan dan juga untuk melihat langsung bagaimana ruang-ruangan yang ada di Rumah Sakit Cahaya Medika. Ya. Baik Bapak dan Ibu, tadi kita juga telah menyimak presentasi dari Dr. Gigi Ragil Maulana. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadikan kita semakin mengenal lebih dekat dengan layanan dan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Cahaya Medika. Dan semoga Rumah Sakit Cahaya Medika senantiasa bisa membersamai dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat di Pagelaran dan wilayah Malang Selatan. Maka dari itu selanjutnya kita akan bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga hadirnya Rumah Sakit Cahaya Medika bisa membawa berkah dan manfaat bagi masyarakat sekitar dan tentunya semoga Rumah Sakit Cahaya Medika akan jaya sepanjang masa. Selanjutnya, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Dr. Sutrisno. Sebelum memasuki rangkaian acara Grand Opening, disampaikan pembacaan doa yang dihantarkan oleh Komisaris Rumah Sakit Cahaya Medika Dr. Dr. Sutrisno. Bapak Ibu sekalian, para hadirin, agar kegiatan kita hari ini bernilai ibadah, mendapat rahmat, barokah dari Allah Ta'ala,
mari kita sejenak menundukkan kepala, semoga kita jadi bismillah, sehingga kita mulai dari pagi sampai nanti siang sore itu mempunyai nilai ibadah dan mendapat ganjaran ya dari Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi nikmah wa syukur. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Pada hari ini kami berkumpul dalam rangka grand opening Rumah Sakit Cahya Medika, rumah sakit yang kita cintai semuanya. Kami mohon kiranya acara ini selalu dalam ridho dan izin-Mu. Berkailah semua yang hadir di sini, mohon berkahi langkah-langkah dan perbuatan kami, dan tuntunlah kami setiap langkah agar selalu dalam ridho dan lindungan-Mu. Dan jadikanlah ini semua mendapatkan nilai ibadah yang bermanfaat buat kami semua, sehingga kegiatan ini bisa mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu, yang mempersatukan kami semua. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami semua, dan janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami, dan kami ingin selalu kuat menjaga persatuan, kebersamaan, insan rumah sakit dan masyarakat sekitar kami semuanya. Untuk perkembangan dan yang paling penting adalah mendatangkan manfaat buat masyarakat sekitar. Para karyawan, para dokter dan semua yang berhubungan langsung dengan tidak langsung dengan rumah sakit, supaya semua yang pasien yang datang ke sini mendapat kesembuhan dengan izin-Mu menggunakan jasa rumah sakit ini. Dan tempatkan kami pada tempat yang selalu Engkau lindungi dan Engkau beri berkat. Ya Allah yang Maha Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, hanya kepada-Mu lah kami berbakti, dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan dalam doa. Dan berkenalah doa-doa kami dan permohonan kami. Robbana zalama anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya robbana. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Dr. Dr. Sutrisno SPW telah berkenan memimpin doa. Semoga apa yang telah dipanjatkan dijabarkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sebelumnya izin kami menyapa untuk para tamu dan undangan yang sudah hadir. Selamat datang untuk Bapak Kapolsek Pagelaran, dan selamat datang pula untuk Bapak Dr. Pagelaran. Terima kasih atas waktu dan kesempatan ini dapat hadir di sini. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai langkah mengenalkan Rumah Sakit Cahaya Medika kepada masyarakat sekitar dan sebagai salah satu program CSR atau Corporate Social Responsibilities, ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Cahaya Medika. Di antaranya pada saat peresmian rawat klinik rawat inap Cahaya Medika telah dilaksanakan program sunat masal gratis yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2019. Dan yang terbaru sudah diadakan lomba mancing gratis yang acaranya dilaksanakan pada minggu kemarin tanggal 25 Februari 2024 di area aliran sungai yang ada di depan Rumah Sakit Cahaya Medika, di tepatnya ada di belakang Bapak dan Ibu. Luar biasa sekali, dan acara diikuti hingga ratusan peserta, betul Ibu Valentin ya, dan diikuti oleh seluruh masyarakat di wilayah Pagelaran dan sekitarnya. Dan dalam lomba mancing kemarin ada peserta yang berhasil memenangkan hadiah hiburan, dan tentunya ada yang memenangkan 3 hadiah utama kepada Ibu. Dan untuk selanjutnya kita akan ikuti bersama acara penyerahan hadiah kepada 3 juara lomba mancing gratis persembahan Rumah Sakit Cahaya Medika.
Saya akan undang terlebih dahulu untuk juara ketiga. Juara tiga akan mendapatkan hadiah TV LED 32 inch berhasil dimenangkan oleh Bapak Widi Wahyono. Boleh berkenan untuk maju Bapak Widi Wahyono. Dan untuk juara kedua dari lomba mancing ini mendapatkan hadiah sepeda gunung yang dimenangkan oleh Bapak Samenun. Luar biasa sekali, selamat untuk Bapak Samenun. Senyum dong Pak, kan dapat sepeda gunung. Berkenan berdiri di tengah. Dan ini yang spesial sekali Bapak dan Ibu, juara satu ya. Ini juga sosoknya luar biasa sekali karena dimenangkan oleh seorang perempuan. Juara satu berhasil mendapatkan hadiah utama berupa TV LED 42 inch dimenangkan oleh Ibu Janati. Hadir Ibu Janati. Oh ini dia, baru tepuk tangan satu-satunya perempuan dan berhasil menjadi juara satu Ibu ya. Luar biasa, Bu emang hobi mancing ya dari dulu? Dari dulu mancing Pak. Kok bisa langsung juara satu, ini rahasianya apa Bu? Iya, bismillah aja. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan hadiah perlombaan memancing yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Cahaya Medika yang diikuti warga masyarakat Desa Sidorejo dan sekitarnya dengan hadiah utama sepeda gunung dan TV LED. Menyerahkan hadiah kedua berupa sepeda gunung akan diserahkan oleh Komisaris Rumah Sakit Cahaya Medika. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Sutrisno S.K.O.G. Habis ini kalau mancing sambil goes ya Pak. Selamat untuk Bapak Samenun. Terima kasih Dr. Sutris. Untuk hadiah akan diserahkan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Cahaya Medika, Ibu Valentina Hiyati, SST, Kankankes. Dipersilakan. Bu, lihat sini. Luar biasa ini bukti contoh ya, perempuan-perempuan jabat masak ini. Yang satu jago mancing, yang satu jago mendirikan rumah sakit. Boleh tepuk tangan untuk keduanya. Ya, kamera sini ya semuanya. Ya, kamera utama, Bapak Ibu. Lihat masih baju hitam. Oke, baik. Sekali lagi boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu ketiga pemenang kita. Rasa syukur dan juga permohonan doa restu atas berdirinya Rumah Sakit Cahaya Medika. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi pemotongan tumpeng. Nanti pemotongan tumpeng akan bergeser ke area IGD. Nanti akan kami undang Bapak dan Ibu untuk dapat menyaksikan. Ketua PPRI Kabupaten Malang akan mewakili dan juga ketua. Pemotongan tumpeng pakai ini. Untuk pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh Bapak Dr. Dr. Sutrisno S.K.O.G. dan selanjutnya diserahkan kepada Direktur Utama Ibu Valentina Hiyati, S.S.K. M.S. Silakan. Mari kita saksikan dengan prosesi pemotongan tumpeng yang dilaksanakan oleh Komisaris Rumah Sakit Cahaya Medika Bapak Dr. Dr. Sutrisno S.K.O.G. bersaksi dan melengkapi lauk pauknya. Bapak Ibu para diri, bismillah, simbol bahwa rumah sakit ini insya Allah sudah bisa berjalan dan saya selaku Komisaris PT menyerahkan ini kepada Direktur PT agar rumah sakit ini berkembang kalau bisa dengan kecepatan yang baik. Ya, insya Allah itu nanti mendapat amanah dari Komisaris untuk menyelesaikan apa yang perlu. Acara dilanjutkan dengan Grand Opening Rumah Sakit Cahaya Medika yang ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Komisaris Dr. Dr. Sutrisno yang diberikan kepada Direktur Utama Valentin Riniati SST MMKes dan dilanjutkan dengan pengguntingan rangkaian bunga serta room tour
melihat berbagai fasilitas kamar yang ada di Rumah Sakit Cahaya Medika Pagelaran. Jadi Rumah Sakit Cahaya Medika ini adalah rumah sakit umum yang ada di Kabupaten Malang Selatan. Kedepan rumah sakit ini akan tumbuh bisa melayani kebutuhan masyarakat untuk di bidang layanan kesehatan rujukan. Jadi mudahnya masyarakat-masyarakat yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan, diagnostik dan tindak lanjut, semoga kita bisa membantunya. Kedepannya rumah sakit ini akan tumbuh dan memberikan layanan ditunjang oleh fasilitas yang sesuai dengan sub-sub di bidang medis. Nanti bidang kebidanan kandungan subnya akan tumbuh, kemudian bedah juga begitu, ada bedah usus, bedah urologi dan banyak lagi. Dan tentu saja bidang penyakit dalam dan anak. Kita akan melengkapi fasilitasnya dan ruang perawatannya sehingga akan semakin sempurna di dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Saya mewakili PT dari Rumah Sakit Cahaya Medika mengharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Silakan datang dan kami akan membantu dengan sepenuh hati. Sukses dan sehat untuk semuanya. Terima kasih. Pada kegiatan room tour ini, para undangan dan warga masyarakat diajak untuk melihat berbagai fasilitas kesehatan dan ruang rawat inap yang ada di Rumah Sakit Cahaya Medika.
Rumah sakit ini merupakan rumah sakit tipe D, memiliki kapasitas 50 tempat tidur, ditunjang dengan fasilitas-fasilitas dan pelayanan yang sangat lengkap, jauh dari sebelumnya. Di antaranya fasilitas pelayanan, instalasi gawat darurat 24 jam beroperasi, pelayanan poliklinik, poli umum, kebidanan dan kandungan, poli anak, poli penyakit dalam, poli bedah, dan poli gigi, serta rawat inap ada 4 kelas. Rumah Sakit Cahaya Medika juga melaksanakan kegiatan CSR, yaitu sunatan massal gratis pada 2019 dan lomba memancing pada 25 Februari 2024. Masalah kebidanan karena kebetulan saya dari bidang
sudah sejak awal kami apa rujukan itu sudah kami perkenalkan sebetulnya ke mereka. Jadi buat kami berharap sebetulnya dengan semakin dini kami menengahkan masalah rujukan, nanti kalau pada saatnya kami harus merujuk, mereka sudah tidak ragu-ragu lagi, keluarga sudah siap, terutama dengan pembiayaannya, pasiennya juga sudah mantap, apalagi kalau ditunjang oleh tenaga-tenaga yang profesional di bidangnya, keramahan petugasnya itu sudah akan sebenarnya. Ibu gimana Bu lihat fasilitas yang ada di rumah sakit ini Bu? Ibu, sepengetahuan Ibu. Ini untuk tipe D ya, sebenarnya ya cukup mahal. Cukup melayani. Cukup representatif Bu ya? Ya, cukup representatif dan saya sudah kenal dengan Mbak Fal ya, direktur utamanya, bagaimana menyiapkan SDM. Kami sudah kenal dari Fal, menyiapkan dari rumah sakit yang sebelum di sini. Saya yakin Fal akan memberikan pelayanan yang terbaik melalui staff-staff yang kompeten di rumah sakit saya. Oh ya, terima kasih. Saya berpendapat untuk rumah sakit Cahaya Medika ini, harapan kami besar untuk kesehatan khususnya bagi warga saya, Desa Sidorejo, umumnya pada Kabupaten Malang. Karena apa? Kesehatan itu sangat penting dan perlu biaya banyak. Kalau dengan adanya rumah sakit di desa saya, otomatis penanganan lebih cepat, juga bisa bersinergi dengan desa tentang yang saat ini lagi galak banyak dengan stunting atau pelayanan-pelayanan kesehatan yang jadi opsi masyarakat sekarang kesulitan transportasi, biaya, sarana dan prasarana. Ini alhamdulillah bagi saya selaku kepala desa Sidorejo sangat berarti positif paling tidak untuk warga saya, bagi keluarga yang sakit. Semoga harapan saya bisa bermanfaat maksimal dan bersinergi dengan desa. Alhamdulillah untuk saat ini warga saya Desa Sidorejo dalam kondisi membaik, bebas dari stunting, tinggal kita pengarahan motivasi aja yang perlu kita laksanakan secara kontinu. Karena apa, pemahaman-pemahaman kesehatan itu saya yakin perlu lebih telaten, perlu lebih sabar dan perlu lebih giat untuk menyampaikan betapa pentingnya arti kesehatan juga menjaga kesehatan. Cuman bagi saya lebih baik menjaga daripada mengobati, itu prinsip saya. Terima kasih.
Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Rumah Sakit Cahaya Medika. Semoga ke depan rumah sakit ini benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat Pagelaran, Gondanglegi, Kabupaten Malang pada umumnya. Bagaimanapun juga rumah sakit ini sangat diperlukan oleh warga masyarakat untuk berobat. Dari semua fasilitas waktu saya mengunjunginya tadi relatif cukup lengkap dan saya berharap masyarakat benar-benar memanfaatkannya. Tidak kalah dengan rumah sakit daerah yang ada di wilayah Kabupaten Malang maupun Malang Raya. Rumah sakit terlengkap yang ada di lingkungan pedesaan yang akan mampu untuk menjadikan dan membantu warga Kabupaten Malang umumnya dan masyarakat sekitar Gondanglegi. Asli Pagelaran? Asli Bidangan. Bidangan. Kalau yang satu Mbak siapa? Dina. Dina, bagian apa di sini Mbak Dina? Perawat. Ya, oke luar biasa. Mbak sudah berapa lama di sini? 5 tahun. 5 tahun ya? Wah luar biasa. Mbak siapa tadi? Mbak Dina juga sama? Mbak, apa yang bikin kerasan betah di sini Mbak? Ya, suasana kerjanya sama dari atasan. Enak ya, nggak ada yang galak ya? Nggak ada. Oke, Mbak kalau Mbak ini satunya tadi masih berapa kenapa Mbak? Kayaknya nyaman, teman-temannya juga asik semua, terus jiwa muda semua. Asik jiwa muda semuanya ya, sepanggal semuanya. Tinggalnya di daerah sini juga atau agak jauh? Nyampit. Nyampit ya, luar biasa. Oke, Ibu, Bapak sudah siap untuk pengundian door prize-nya? Siap. Dan siap belum tepuk tangan yang semangat dulu dong, biar semangat ya. Ada tensi meter kayaknya. Pokoknya akan memberikan manfaat ya hadiahnya dan keren-keren banget. Oke, hadiah yang pertama kira-kira diambil dulu yang mana hadiahnya? Yang ini ya? Ini. Yang ini dulu? 5 undian ya. Mudah-mudahan semua dapat. Ini mendapatkan hadiah yang mana dulu? Bukunya udah siap, bukunya. Oke. Ini berdasarkan nomor urutan daftar hadir Ibu ya? Iya. Oke. Nomor 42. 42 atas nama? Bidan Okta Invisil. Bidan Okta Invisil. Langsung ya. Di warna pertama, selamat. Silakan berdiri dulu sebelah sini. Yang kedua nomor 94 atas nama Dr. Johan Maulana. Dr. Johan, selamat. Ada? Kita hitung ya, kita hitung dulu ya. Dr. Johan 1. Dr. Johan 2. Harus, oke fair ya. Lanjut Ibu Saltin, persilakan. 48. Bidan Anggrinia. Mudah-mudahan seperti kita. Untuk pemenang selanjutnya. Selanjutnya nomor 7. Bidan Parastika Anggur Fauzia. Sudah pulang ya? Betul ya? Saya terpanggil 3 kali biar fair ya, sama-sama ya. Bidan siapa? Bidan Parastika Anggur. Bidan Parastika 1. Bidan Parastika 2. Bidan Parastika 3. Hah?
Bagus, oke. Lanjut Ibu. Selanjutnya 217. 217. Bidan Ike Kurniasari. Ike Kurniasari. Ya, jadi 5 yang enggak ada 2. Oke. Kita tolong untuk Bu Lisa semoga berikan hadiah. Kami mohon berkenan Ibu Dokter Lisa untuk menyerap. Oke, sambilan kamera saya. Tunggu. Silakan. Oke, sambil lihat kamera. Sambil lihat kamera, Ibu. Kamera saya. Tunggu. Silakan lanjut. Lanjut untuk pemeran ketiga. Oke, sambil lihat kamera saya, Ibu. Selanjutnya mohon berkenan Ibu Dokter Lisa dan Ibu Dokter saya ya. 1 2. Terima kasih. Terima kasih. Lima sekali. Langsung ambil 5. Pemenang pertama, selamat. Nomor 77. Oh, yang bawah. Nomor 77, selamat untuk Bidang Ratna Kurnia Bantul. Bidan Rama, waduh, pas ya duduk paling depan. Untuk pemenang selanjutnya 246. Bu Siti Rohana. 1 2 3. Bagus. Bagus, Bu Siti Rohana. 210. Bu Astriani. Uri. Lanjut. Butuh mau tadi bersalaman dengan saya. Aku pulang. 237. Bu Rahmawati. Bu Rahmawati. Untuk kedua pemenang kita, silakan ya yang berdua. Nah, oke, tunggu dulu sebentar. Senyumnya boleh. Silakan lanjut. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk pemenang kedua. Oke, sambil latar kamera saya. Oke, tunggu. 1 2. Oke. Tunjukkan ketiga ya, apa-apa saya. 1 2. Oke, boleh pose lain. 1 2 3. Pulang, kapitan saya tadi, Bu. Pulang. Sudah ya, yakin pulang ya. Saya percaya. Oke, selanjutnya selamat untuk nomor 76. 76 bidan Triumbar. Umbar. Ibu Triumbar, ada? Di tengah boleh? Ya. Oke, atau kamera saya? Ya. Oke, silakan dilanjut atau kamera saya. Sambil salaman boleh? Salaman, silakan. Oke, silakan dilanjut. Oke, foto lagi bertiga, Bu Val di tengah boleh ya? Hadiahnya, Bu. 1 2. Oke, boleh pose lain, gaya lain boleh? Oke. 1 2. Sarangin. Silakan yang mana? Oke. Okay. Yang mana, Bu Fa? Disebutkan ya. Iya. Iya, disebutkan silakan. Wes apa? Lima betul, Mas Yuda. Selamat, betul loh jawabannya. Lima toh, lima ya. Dengan ibu siapa namanya? Ida. Ibu Ida. Baik. Ibu Ida tadi belum dapat door prize ya. Oke. Okay. Masih berkesempatan loh dapat juga berarti habis ini ya. Asal jangan pulang dulu. Sekarang diundi ya, Bu ya? Ada lagi satu ya. Oke. Okay. Ibu, dari presentasi kemarin itu, apa kira-kira yang menjadi unggulan rumah sakit Cahaya Medika? Wah, sama oh, penyanyi ini. Ayo, Mbak, sini, Mbak. Maju, silakan. Dikasih jawabannya. Jawabannya? Oh, ada kamera dulu dong, Mbak.
Ojo emosi, ambil nafas dulu ya. Namanya siapa? Septiana. Septiana, jawabannya apa? Dokter Hiruaka sama dokter Yuni. Betul ibu? Iya betul. Iya, oke. Oke, sambil lihat kamera ya, Bu. Sambil lihat kamera ya, Bu. Salaman dulu, Bu. Mohon maaf. Oke, diulangi dulu. Oke, sambil lihat kamera ya, tunggu. 1, 2, 3. Terima kasih. Silakan. Lanjut untuk pemenang kedua yang sudah berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Lihat kamera. Silakan dilanjut. Nah, yang paling semangat menjawabnya ya. Walaupun agak ngerpek sedikit ya di brosur. Gak apa-apa, itu kreatif berarti ya. Merata ya, semuanya senyum. 1, 2. Oke, boleh pose lain. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Makan pakai pink semua ya. VIP. Ruang pink itu VIP. Lanjut, nomor berapa? 103. Nah, ya, gitu aja. Merata ya, senyum semuanya. Oke, silakan dilanjut bisa. Oke, lihat kamera saya. Ulangi lagi, tunggu. Silakan dilanjutkan. Oke, lihat kamera saya, senyumnya. 1, 2. Oke, sambil senyum, lihat kamera saya. Baik, selamat untuk para pemenang. Boleh 1, 2. Oke, boleh pose lain. 1, 2, 3. Ancang-ancang kakinya. Yang pasti rumah sakit itu pasti ada dokternya, pasti lengkap. Khususnya yang 4 dasar. Obgyn, anak, bedah, IPD, kan gitu ya. Sepertinya yang belum disebutkan tadi dokter, ini cepet-cepetan ya, angkat tangan boleh ini. Nama dokter spesialis bedah. Ayo maju, belum bisa. Nama spesial juga, ya. Oke. Yes, betul. Yeay, selamat ibu. Ini hafalkan nama-nama aja. Yang kedua, siap nama. Yang lengkap ya kalau bisa ya. Nanti yang menilai banyak ya. Ya. Yang terus spesialis penyakit dalam. Namanya siapa? Ibu silakan, monggo. Oh, luar biasa. Selamat ibu. Lagi ya, ringan-ringan ini. Boleh. Percepatan aja. Sebutkan salah satu nama dokter, dokter spesialis kandungan. Dokter Yunus. Betul. Oke. Selamat. Oke, bantu sambil lihat kamera sini, Bapak. Lihat kamera. Lihat kamera sini. Oh, oke, tunggu. 1, 2. Lihat setelah situ tuh foto. Tunggu dulu, naik lagi satu kali lagi. Oke, silakan dilanjut. Oke, senyumnya. Senyumnya 1, 2. Tunggu satu kali lagi. Tadi takut kalau isinya beda, malah ibrinya tadi. Oke, selamat. Oke, lihat kamera sini, tunggu, itu lagi 3, 1, 2. Oke, boleh pose lain, 1, 2. Tinggal 1. Kayaknya kita pakai judul keberuntungan saja ya. Ini saya aduk-aduk terus, sampai 1 jam ke depan. Gini-gini terus dulu. Oke. Oke. Yang kelihatan ini ambil. Pulang. Belum sudah pulang. Mudah-mudahan pulang ya, Bu. Oke, selamat untuk nomor hadiah door prize terakhir. Hari ini tanggal berapa, Bu? Bulan apa? Nomor 33. Yeay. Waduh, ini angkanya lucky number ya. Tanggal 3, bulan 3, pemenangnya nomor 33. Luar biasa. Luar biasa. Okay.
Dan untuk menyerahkan hadiah utama pada Lenti Priniati, berkenan menyerahkan pada pemenang kita, Ibu Yulia. Acara diakhiri dengan ramah tamah dan pembagian door prize. Iwan Hikmawan melaporkan.